Ya, kali ini kita kedatangan Jatsun Go dengan keluarnya keluar angin saja. Dan kita sudah periksa tadi, ternyata manifoldnya itu mati, makanya kompresor tidak jalan dan keluar angin saja. Ini ternyata anginnya juga kecil, kemungkinan kita akan melakukan servis dalam dan penggantian yang di luar itu manifold. Ini mau diperiksa, soalnya keluarnya panas. Di dalam ini apa kurang? Ya, jadi setelah pengerjaan Jatsun Go yang tadi penggantian maniklat sekalian servis evap, ini pengerjaan sudah selesai, kita tinggal cek suhu. Nah, ini untuk suhu ini kalau Jatsun Go sih 5 itu udah bagus. Kalau di kita itu target dingin itu antara 5 sampai 8 dan ini sudah target sudah tercapai. Ini Jatsun Go ini udah dingin ini.